nak tanya ni, you sempat tak tengok teater musical Supermo tahun lepas? Alah, I termiss lah last year. Tapi tak apa sebab musical lakonan Awi itu sedang dipentaskan semula di Istana Budaya. Wow, tak sabar bermula semalam sehingga 21 September ini, kata pengarah dan penerbitnya terdapat beberapa penambahan dan kejutan baru untuk penonton. Pementasan untuk hari pertama Supermo The Musical restaging, macam mana you rasa? Seronok, lega. Saya betul happy kerana semua orang buat kerja dia dengan 100%. Bagi show pertama, selalu ni orang mengatakan teater ni, oh, show pertama, kedua, ketiga ni dia belum perfect lagi kan. Kita tengok ujung-ujung kan. Bagi saya, penonton malam ni, saya melihat dia orang sorak dekat dalam pawagam, dia orang di Istana Budaya ni, dia orang menangis, dia orang ketawa, dia orang react kepada jalan cerita dan watak-watak masing-masing. Dalam segi lagu, kita tambah 4 lagu. Dari segi ending, kita tukar sikit lagu dia juga. Dan juga seperti LED Tron Light Dance Show tu, kami tambah 1 minit setengah lebih. Dan ada satu watak di mana di Merlin Inn, Hotel Merlin dulu lah, lama-lama, lobby tu, ada satu scene yang kita tambah dengan watak tu. Setiap malam akan dimain, kadang-kadang Harith, kadang-kadang saya, kadang-kadang Harith dengan saya, kadang-kadang mungkin pelakon lain. So, tiap-tiap malam, you kena duduk tengok, okay, siapa main watak ni eh? Sebenarnya, Awi pun tak tahu scene tu, Awi pun tak tahu siapa akan main watak tu malam tu. Setiap pementasan tu memang menguji Awi sendiri dengan watak-watak yang muncul, yang you sendiri pun tak tahu siapa yang akan datang. Dia nak buat kejutan, yang hari ni kejutannya Harith Iskandar. So tengok esok, saya tak tahu kejutan apa yang dia nak buat kan. Jadi saya terpaksa nak kena adapt dengan benda tu, saya nak terpaksa kena control. Sebab dengan Harith, dia punya karakter lain kan. Dan besok mungkin Hans pula ke, ataupun mungkin dia orang dua-dua ke. Ini kejutan-kejutan yang dia nak buat ni. Jadi saya terpaksa nak kena control saya punya karakter di situ. Mungkin ramai penonton tertanya-tanya pada masa akan datang. Selama 15 hari pementasan nanti, mungkin ada sesuatu yang lebih menarik akan ditonjolkan daripada pihak production sendiri. Saya tak boleh katakan ada sesuatu yang lebih menarik akan ditunjukkan. Sebab bagi penonton tu, kebanyakan mereka inilah kali pertama, dan kita akan selalu memberi terbaik untuk malam itu supaya penonton yang datang kali pertama akan dapat terbaik. So, alhamdulillah, show pertama sudah habis dan sekarang kita ada 15 lagi. Cuma itulah yang magicnya tentang musical atau teater, setiap malam tu ada kelainan sedikit lah. So, setiap malam kita tak tahu apa yang akan berlaku, kat mana dia buat silap, kat mana part mana yang dia lupa. Alamak, ya Allah. So, kita setiap malam kita sharing-sharing dengan benda yang telah berlaku, yang kadang-kadang kelakar, kadang-kadang kita panik, kadang-kadang ada yang terjatuh, ada yang terhantuk kepala. Ada je lah. Asalkan jangan ada kecederaan yang teruk.